sudah lengkap semua ya. Tidak ada ketinggalan, aman. Angkot. Tanah kemarin dong. Berapa itu? Murah lah kalau 12-15 itu. Kalau daerah kita tuh kemarin tuh tanah aku tuh 15-25 itu 100 lebih aku beli. 150-an. Kalau sekarang nyampe 200. Daerah Gandarian ya. Daerah tuh agak tinggi tapi ya. Kemarin kan aku jual ke 365. Oh, mantap ya, Pak. Nah, cuman ada bangunan. Ada bangunannya. Nah, ibunya mau di sini. Di sini kan banyak teman dia. Di situ masih murah. Ada yang 60 lebih. 50 gram 15 di bawah itu, cuman itulah banjir daerah situ kalau udah hujan besar. Iya, ada kemarin ibu mau situ, saya nggak mau. Kalau bahan orang tiga habis. Itu yang di rehab tadi itu kan ke bekas rumah itu juga banjir. Ambil itu di atas. Itu pun mobil bisa masuk, aku mau. Kalau mobil nggak bisa masuk, nggak mau. Susah. Dan memang orang sini kan, istri saya kan orang daerah situ lah, Gajah Mada itu lah. Pas pulang situ memang kita kan kakaknya kakak situ udah pindah. Iya. Cuman 7 tahun di Gandaria kemarin. Ibu tuh kan sakit udah. Stroke ringan dia tuh. Udah 3 tahun dia lemah kayak gitu. Itu 365 itu termasuk murah aku jual. Jadi dengan suratnya itu habis 400 ya tuh. 400. Rubah suratnya itu mahal sekarang. Iya. Sertifikat kan? Iya. Itu dia pengacara. Kena habis 20 lebih juta. Bikin suratnya 25 juta. Bukan bikinnya, merubah nama. Dari nama aku ke rumah ke nama dia. Lebih mahal. Dulu kan ada ponakan dari rumah aku mau ngambil, dia minjam bank. Begitu deal di bank, perubah itu mau 40 juta, dia nggak mau. Kalau orang bank memang mahal. Itu yang rumah sekarang ini.
ini mau dirubah itu lah, nanti lah bilang. Yang penting surat jual belinya kita pegang, sertifikatnya. Paling nanti tanda tangan kalau bapaknya udah mati, anak. Kalau udah mati, anak cucu kan. Nah, yang penting PBB-nya kita bayar. Buat mesin apa, buang-buang banyak-banyak. Nama itu kan formal. Yang penting dia berjual, kita ada bukti. Kalau orang mau pinjam bank, memang harus nama sendiri.